Cirebon di up dalam rangka. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kami dengan Demokrat dalam rangka peringatan 2 dekade Partai Demokrat ulang tahun yang ke-20 tanggal 9 September 2021. Mengingat pandemi ini masih ada ya, kalau kami di Jakarta masih sangat terasa, maka Partai Demokrat memperingati menyapa kader-kadernya melalui Zoom meeting, dan hari ini untuk bagian untuk Dapil 8 Pak Herman, yaitu Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Indramayu. Namun tidak memungkinkan untuk Indramayu, jadi sudah dilaksanakan kemarin, tidak ikut Zoom meeting hari ini. Dan kita hari ini alhamdulillah sudah melaksanakan vaksinasi 1.000 orang peserta ya, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Tadi sudah dilaporkan juga, sudah dicatat belum? Ada 15 titik WiFi dan juga ada sembako. Sembako berapa bu? Disampaikan kalau untuk 5.000 di WiFi. Ya tiga. Untuk vaksin totalnya di 23 berapa bu? Totalnya 1.000 untuk kota kota Cirebon. Indramayu sudah bu? Indramayu belum ya. Kebetulan untuk vaksinasi program di kota Cirebon 2.000, 1.000 untuk vaksin pertama dan 1.000 untuk vaksin kedua. Sasarannya 1.000 orang. Dan ada rutilaku sama PCU juga ya bu? Iya ada PCU, rutilaku dan motor roda 3 dan ambulans sudah lebih dulu ya. Sudah, karena rangkaian ini sudah sejak awal September. Himbauan untuk masyarakat bu yang sudah divaksin dan belum divaksin bu. Kenapa? Himbauan untuk masyarakat yang sudah divaksin dan belum divaksin. Tetap menjaga prokes ya. Kita kan targetnya imunisasi ini apa vaksinasi ini 80% dari penduduk yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tadi kalau cakupan untuk Kota Cirebon, sudah 60%. Jadi kita sangat membantu ya adanya dari Partai Demokrat ini. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya masih berlanjut terus. Oke, teman. Cukup. Pak Ketua Pandro, ya. Vaksin hari ini yang dilakukan oleh Demokrat, berapa kuota? Hari ini kita dari total 2.000 vaksin, itu kita bagi dua tahap, yaitu 1.000 vaksin untuk periodisasi tahap pertama yang diselenggarakan 2 hari. Hari ini 500, besok 500. Kemudian direncanakan 3 minggu ke depan kita akan selenggarakan vaksin kedua dengan kuota yang sama, 2 hari juga. Vaksin yang digunakan, Bang Andre? Vaksin yang digunakan vaksin Sinovac, dan ini adalah dalam rangka support bagaimana Kota Cirebon bisa segera mencapai herd immunity, karena terakhir kita sudah di 55%. Betul. Hari ini juga ada 3 lokasi yang menyelenggarakan vaksinasi massal. Ya, secara menyeluruh nih Pak Andro, ini spirit dari Demokrat mengikuti, dalam artian bisa menambah herd immunity secara nasional ya. Ini di nasional targetnya berapa nih Kang Andro? Kalau misalkan nasional tentunya herd immunity kita mencapai di 60% ya. Karena kalau misalkan kita lihat sampai dengan sekarang kita masih di angka bilangan 50% lebih sedikit gitu kan. Dan ini adalah dalam rangka bulan bakti Partai Demokrat gitu kan, 20 tahun Partai Demokrat, maka vaksinasi massal ini adalah program aspirasi dari anggota DPR RI Pak Herman Hoeron yang ada di Kota Cirebon seperti itu. Total. Seluruh Indonesia diselenggarakan oleh semua fraksi DPR RI secara massal dan serentak di bulan bakti Partai Demokrat yang ke-20 ini. Iya, ini kan fase pertama ya, Kang? Fase pertama. Nah, ada kan nanti fase selanjutnya kan sampai akhir tahun, Kang, Demokrat? Jelas, karena dalam rangka mensupport program vaksinasi massal ini tentunya Partai Demokrat menjadi garda terdepan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID itu tadi. Harapannya nih Kang, baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin? Untuk yang belum divaksin, saya berharap bisa segera mengikuti program vaksinasi massal.
Kenapa? Karena vaksin ini penting dan juga untuk menciptakan herd immunity, mm-hmm. mengurangi resistensi dari paparan COVID-19. Mm-hmm. Untuk yang sudah divaksin bukan berarti lepas protokol kesehatan. Betul. Tetap bermasker, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak. Mm-hmm. Sejauh ini nih Kang Andrew sebagai wakil rakyat, ini untuk pengawasan di Kota Cirebon, meskipun kita level ketiga, bagaimanakah ketaatan protokol kesehatan masyarakat dan sejauh mana pengawasan dari pemerintah Kota Cirebon akan prokes tersebut? Alhamdulillah selama ini ketaatan masyarakat sudah jauh lebih baik. Pemerintah juga walaupun sekarang ini memberikan kelonggaran, tapi bisa diikuti dengan kedisiplinan masyarakat menjaga 6M tadi seperti mm-hmm. itu. Dan saya kira pemerintah Kota Cirebon sudah memberikan hasil yang maksimal, mm-hmm. dan mudah-mudahan efeknya adalah terasa tadi bahwa kita makin melandai kasus mm-hmm. COVID-nya, bahkan bor kita juga sudah berkurang, tinggal 20%, dan kita juga sudah menghentikan kerjasama dengan pihak Hotel Langensari dan mm-hmm. Pihak Onos sebagai bentuk bahwa Kota Cirebon kasus COVID-nya sudah melandai seperti itu. Mm-hmm. Oke, okay. Baik, Pak, terima kasih, Pak.